Salam satu Malaysia. Sekarang saya berada di Pasar Besar Siti Khadijah, Kota Baru, Kelantan. Dan kalau anda nak tahu apa saya akan beli dan apa saya akan masak di Kelantan ni, Kak, sihat? Sihat. Jangan lupa bersama saya dan jangan pergi ke mana-mana, okey? Saya sekarang berada di Bulatan Jam Besar, Kota Baru, Kelantan. 7 tahun yang lalu, pihak berkuasa tempatan telah menanam pokok kurma ni di bulatan ni. Dan selepas 7 tahun sekarang, kita nampak hasil bukan saja pokok dia tumbuh sihat dan besar, tetapi kita ada buah kurma. Hasil dia ni sekarang menjadi satu tarikan pelancong tempatan. Ramai yang datang ke sini untuk ambil gambar bersama dengan pokok buah dia. Sebab kenapa memang susah atau tak pernah saya dengar ada pokok kurma ni atau buah kurma boleh tumbuh di tanah Malaysia. Dan sebab itulah orang kata Kelantan ni dikenali sebagai Serambi Mekah. Hai, salam satu Malaysia. Anda sekarang bersama saya, Syaz, dalam rancangan 5 Rencah, 5 Rasa. Dan minggu ini sekali lagi saya berada di Kelantan, okey? Dan tempat yang cantik yang anda lihat ni, yang penuh dengan suasana natural, kampung dan udara yang nyaman, sihat adalah Pasir Belanda Resort di Kelantan. Okey? Dan sementara saya di Kelantan ni, atau sambil saya di Kelantan, saya nak juga masakan Kelantan sedikit. Dan di sini, saya ada satu plate yang memang sangat cantik. Saya tadi jumpa ada makcik jual kuih kat luar. Kelantan antara satu yang famousnya pun adalah kuih-kuih dia. Kat sini saja pun saya ada pulut pisang, kita ada akor, kita ada peria dan juga jalur emas. Kuih ni saya tak try lagi. Akak tadi kata kuih ni nama dia tai itik. Kenapa dia panggil tai itik saya pun tak tahulah. Tapi itulah nama dia. Okey, hari ini saya tidak akan buat kuih sebab Kelantan dah penuh dengan kuih. Saya akan buat beberapa bahan yang lain atau resipi-resipi yang lain. Okey. Alright, so resipi hari ini yang saya akan masak adalah bukanlah kuih sebab kan Kelantan dah penuh dengan kuih-kuih dia. So saya akan buat resipi-resipi yang lain. Yang pertama saya akan buat adalah sambal mangga yang menggunakan ikan. Okey. Sini saya ada ikan senangin yang telah di-steamkan supaya kita boleh gunakan isi dia terus. Saya akan gunakan cili padi juga. Dan sini kita ada mangga muda. Mangga, cili, tomato dan juga limau nipis. Okey, yang pertama sekali apa kita kena buat adalah kupaskan mangga ni. Alright, sekarang saya akan potongkan dia. Okey, kita susunkan elok-elok supaya nanti senang kita nak potong ya. Potong tiris. Masukkan ke dalam pinggan. Sekarang apa saya akan buat? Saya ada ikan tu yang saya akan kupikkan dia punya isi ikan. Ikan ni telah di steam. Alright, so dengan menggunakan tangan, pastikan tangan bersih, kita dah boleh kupikkan kulit dia, isi dia. Alright, hati-hati supaya jangan kena ada jangan ada tulang ya. Alright, kita masukkan mangga ke dalam mangkuk. Ni semua kita nak kacaukan sekali. Isi ikan ni dengan menggunakan garpu kita siang-siangkan dia atau hancurkan dia.
Okey, ikan ni dia ada beberapa cara yang anda boleh buat. Sama ada anda nak bakar dulu, itu sedap juga. Ke kalau anda nak terus macam ni steam, boleh rebus, boleh terpulang pada mana yang senang atau mana yang anda biasa. Okey, cili. Buangkan biji dia. Dan kita potongkan halus-halus. Alright, cili kita masukkan ke dalam. Okey. Okey, cili padi in. Okey, sekarang untuk buatkan dia punya orang kata sos dia. Saya akan gunakan sedikit air limau, perahkan. Okey, pasti biji semua kita buang. Tomato. Tomato ni, apa kita buat? Kita buangkan biji dia dan kiris. Kiris, masukkan sekali. Akan memberikan color dia, texture dan juga rasa manis masam yang semula jadi. Garam. Okey, saya dah gunakan air asam kelubi ni. Dia dah diperap dengan ada gula sikit, ada cuka sikit. So dia punya masam manis datang daripada sini. Dan saya pun tambah juga sedikit jus limau nipis tu. Kita masukkan ke dalam. Dengan menggunakan garpu, kita kacaukan. Masam ada, manis dan juga sedikit rasa masin. Itu yang kita nak. Oh, cili padi. Alright. Ha, saya ada sedikit daun pisang, kita boleh gunakan. Kita akan masak ala kampung. Okey. Daun pisang. Nice. Dan kita hidangkan. Alright, dan sebabkan kita masukkan jus dia asam kelubi ni, kita boleh hidangkan dengan sedikit kelubi di sini sana. Alright, so inilah dia resipi yang cukup senang, sambal mangga bersama dengan ikan. Okay, kucing meow meow, sorry, nanti saya dah siap makan tulang saya bagi you, okay? Bye. Alright, sekarang saya akan mulakan dengan resipi yang kedua, iaitu kerutup daging. Kerutup daging ni dia lebih kurang macam rendang juga. Dia ada gunakan santan, kerisik dan bawang begitu. Tetapi yang lain dia jauh lebih banyak rempah. Dia ada rempah dia yang khas. Okey. So bahan-bahan yang saya akan gunakan, ini dia rempah kerutup. Okey. Dan saya akan gunakan sedikit di sini, saya ada juga herba atau rempah kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang dan juga buah pelaga, semua di dalam mangkuk. Dan saya ada santan, sama juga dengan rendang, kita gunakan santan dan juga kerisik, bawang putih, bawang merah, sedikit halia dan juga lengkuas. Dan yang ini saya akan gunakan sedikit tomato paste. Ini kita gunakan gula merah. Dan daging saya ada yang dah siap potong. Okey, so langkah pertama sekali apa kita perlu buat adalah potongkan bahan-bahan untuk di blend. Bawang merah. Okey, kita masukkan ke dalam. Ini saya punya botol blender istimewa. Alright, masukkan bawang putih, saya punya lengkuas dan juga halia. Kalau anda perasan, resipi ni pun tak ada menggunakan daun kunyit. Biasanya kalau rendang, mesti ada daun kunyit kan? Alright, kita blendkan semua bahan. Right, sekarang masukkan minyak. Okay, bila minyak dah panas, kita masukkan kita punya rempah yang bukan serbuk punya.
Alright, sekarang kita masukkan rempah untuk gorengkan dia, bagi dia wangi sikit. Yang kita kena watch out ni atau careful adalah biji pelaga. Sebab biji pelaga dia sebiji macam tu, bila dia dah kena temperature panas, dia akan meletup. Oh, perasaan dia macam saya berada di tahun 16 berapa-berapa dulu-dulu, beratus-ratus tahun dulu, bila kita tengah dijajah oleh negara Holland dulu. Mak Saleh ramai, kapal terbang kecil melalu lintas. Okey, yang ni kita kena tumis sampai dia wangi. So, kau tunggulah. Alright, sekarang bila dah nampak dia punya rempah dah apa garing, sekarang saya akan masukkan rempah kerutup. Sekarang saya akan masukkan daging. Bila dah masukkan daging, saya masukkan santan. Kalau perlu, sedikit air kita tambah. Kecilkan api yang kita nak masak sampai santan pecah sikit menjadi minyak. Okey, dan sampai daging tu pun masak. Tambahkan kerisik. Kerisik jangan guna banyak, okey. Sedikit gula. Dia terpulang. Orang Kelantan ni dengan Kelantan Terengganu, dia orang suka makan manis sikit. Okey, tapi kita kat KL kurang sukalah, sebab kalau makan manis sangat kita cepat muak ya. Dan kita season dengan sedikit garam. Beautiful. Kita biarkan sampai dia kering sikit. Alright, sekarang daging kita dah hampir siap. Sebelum saya lupa, saya nak masukkan sikit tomato paste. Okay. Kacaukan semua. Brother, come. My friend. Come in here. I want you to try. Okay? Dia muka macam Mak Saleh. Tapi boleh faham bahasa Melayu? Boleh cakap sikit bahasa Melayu? Nama saya Abu. Nama Abu. Main-main. Okay? Okay, it's hot. Okay, tiup sikit. Baru makan. Tiup. Panas. Sedap. Betul, sedap. Sedap macam ni. Alright. Okay, high five. Okay, thank you. Hari ni awak tolong try. Esok awak tolong pegang kamera. Alright. Dan cara yang betul untuk makan rendang. Hello. Eh, adik, nak makan tak, adik? Nak makan? Nak makan, meh? Suasana kampung macam ni lah. Dia meriah. Okay. So, inilah dia resipi kerutup daging. Sama seperti rendang, kerutup daging atau rendang pun sama. Cara betul untuk makan, kita tak boleh makan terus bila siap masak. Kita kena tunggu dia sejuk dulu atau dia suam-suam, baru kita boleh rasa dia punya flavor-flavor rempah-rempah yang kita masukkan. Okey, kalau panas-panas kita terus je makan, kita tak akan dapat rasa dia punya flavor daripada rempah dan bagai. Alright, selamat mencuba. Alright, sekarang saya akan mulakan dengan resipi kepala ikan tumis darat. Okey, bahan-bahan yang saya perlukan. Pertama sekali, ini bahan untuk di-blend. Saya ada bawang merah, lengkuas, halia dan juga bawang putih. Bahan-bahan yang lain saya perlukan, saya di sini saya ada biji ketumbar. Dan di sini kita ada cili kering sikit. Dalam mangkuk ni kita ada rempah bunga lawang dan juga biji pelaga. Asam gluwak. Santan, rempah kari ikan. Pertama sekali, kita masukkan bahan-bahan untuk memblend. Okey, lengkuas, bawang halia masukkan. Bawang merah. Dan saya akan masukkan sedikit biji ketumbar. Masukkan sedikit air dan kita blendkan.
Alright, dan sekarang dalam kuali kita masukkan santan bersama dengan air. Renehkan dia. Dan sekarang apa saya nak buat? Kita boleh masukkan sekali bahan yang telah di-blend. Okey, rempah-rempah ni kita masukkan sekali. Cili potongkan kecil sikit. Okey, cili ni kita masukkan sekali. Dan saya nak tutup sebelum saya lupa. Saya punya asam keping. Sedikit air dia. Alright. Kita sekarang tunggu jelah. Voila. Alright, beautiful. Sekarang rempah ni saya nak kacaukan dengan sedikit air. Kalau kita bubur dalam minyak panas untuk mengelakkan daripada dia hangus. Kalau kita buburkan dalam air untuk mengelakkan daripada dia berketul. Masukkan dia. Beautiful. Alright, color dia dah naik. Sekarang ikan. Sedikit garam. Tutupkan dia dan biarkan sampai ikan tu masak. Kemudian saya akan sebelum dia masak habis saya akan putarkan supaya atau terbalikkan dia untuk bagi dia senang sikit masak ya. Alright, sekarang voilà. Kita punya ikan pun dah masak. Kuah dia. Beautiful. So inilah dia resipi yang sangat-sangat senang. Alright, sikit lagi kuah dia. Alah, dan saya ada bunga kantan sikit, why not? Untuk bagi dia molek sikit. Voila, tuan-tuan dan puan-puan, resipi yang cukup senang. Anda pun dah nampak tak ada tumis apa, tak ada tumis ni tu, semua tak ada. Masuk je semua dalam kuali dan keluarlah resipi ini. Alright, kepala ikan tumis darat. Alright, so inilah dia masakan yang saya masak di Kelantan ni. Saya jumpa anda minggu depan pada masa dan hari yang sama. Dan kalau nak tahu tentang tempat yang cantik ni, anda boleh Google nama dia Pasir Belanda Resort. Ciao.